Cara mengaktifkan iklan di feed shorts. Pertama, buka YouTube Studio. Jika ada notifikasi merah seperti ini, artinya kita dapat mengaktifkan iklan di feed shorts. Selanjutnya, klik tinjau dan setujui. Untuk dapat mengaktifkan iklan di feed shorts, kita harus menyetujui dua langkah berikut ini. Selanjutnya klik tinjau pada langkah yang pertama. Di sini silakan baca dan tinjau persyaratan feed shorts sampai selesai. Silakan scroll sampai bawah, lalu berikan checklist pada bagian ini. Kemudian, klik setuju. Jika langkah 1 sudah disetujui, akan terlihat seperti ini. Selanjutnya ke langkah 2, klik tinjau seperti di langkah 1 tadi. Kemudian lakukan hal yang sama seperti langkah 1 tadi. Jika langkah 2 sudah disetujui, maka akan terlihat seperti di langkah 1 tadi. Selanjutnya, klik kirim. Jika kedua langkah tadi sudah disetujui, maka selanjutnya iklan feed shorts sudah dapat diaktifkan. Klik aktifkan sekarang. Kemudian, klik aktifkan. Di sini silakan baca dan tinjau persyaratan feed shorts sampai selesai. Jika sudah, berikan checklist bagian ini. Kemudian, klik setuju. Sampai di sini, langkah mengaktifkan iklan feed shorts di channel YouTube selesai. Selanjutnya buka semua video shorts-nya, kemudian aktifkan monetisasi iklannya menjadi aktif. Itulah cara mengaktifkan iklan feed shorts. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.